Oke, hari ini kita lanjut main Coral Island lagi ya. Tapi ini kenapa? Langsung aja main. Halo, welcome ya. Halo Tiara, terima kasih adminnya. Ini ya lo Kak Rose. Jamur trompet. Ini masih sama sih ya misinya. Mencet-mencet sendiri ya. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Kak Rose. Halo, welcome ya. Keenam lagi. Besok cerah. Ini tanggal 27. Besok ada festival berarti ya. Kita cek ada surat. Dari nenek ya. Perayaan hari selama 2 hari mulai besok bergabunglah dengan kami di kota mulai jam 7 malam untuk pertandingan kostum dan rumah berhantu. Jangan menjelajahi rumah berhantu sendirian, temukan mitra, lepaskan, dan semoga musim serang. Hah? Dari Suki, aku tetap. Halo, welcome ya. Belum ada ya? Oh, ini ternyata udah diklaim. Iya, aku dapat banyak. Dapat ini ya kostum. Dapat lembus, dapat naga ya dari Bang Hero ini. Terima kasih banyak ini Bang Hero. Ternyata udah diklaim ya. Udah diklaim, wih. Aku simpan dulu deh. Pagi Black Coffee, terima kasih adminnya. Ikan mas. Bentar, aku coba dulu ini. Iya, aku punya sayap ya. Wah, dapat sayap. Setelan bajak laut. Yukata koral pendukung, pakaian penjaga laut. Pakaian penjelajah laut. Dapat banyak ini. Waduh. Pakai Bang sayapnya. Pakai yang mana nih? Pakai yang mana? Yang kelelawar atau malaikat? Oke, ini ya.
Waduh, biar jadi peri kecil ayah. Yang lainnya aku simpen deh. Bajunya yang ini aja lah ya, bajunya ya. Oke. Ih, cepat banget. Tap-tap 1K ya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, bentar. Makasih ya, makasih. Makasih, Garo sih. Makasih ya, makasih. Wih, 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 makasih ya, makasih. Ada Kak Tria ternyata. Welcome Kak Tria. Wih, makasih ya, makasih. Bentar, tadi naganya aku pakein ke ini berarti ya. Kita langsung pakai naganya aja kali ya. Halo Kak Tria. Halo, welcome ya. Gimana ini, pakaikan langsung ya? Berikan naga sebagai hadiah. Ya, langsung kita kasih. Wih. Oh, bisa dilepas sih, bisa dilepas ya udah. Kita punya naga. Terima kasih nih Bang Hero ini ya. Dikasih Bang Hero. Ternyata kita bisa nyimpan banyak apa aja di kulkas, bisa kita simpan di situ. Absen Bang Panda, welcome Kak Intan. Masuk. Loh, banyak banget telurnya. Oh, gini kayaknya aku tahu. Kemarin itu aku sampai tanggal 26, cuman karena di gift Bang Hero jadi nambah 1 hari ini ya. Kayaknya save 1 hari. Netral, netral, netral. Ayo pagi-pagi berbagi. Gak teriak. Kalian mulung tuh, share ke aku. Biar aku mulung juga. Aku juga nggak pernah mulung, Kak Tria. Kak Tria yang minta, Kak Kopi yang dapat 7. Nah.
kejunya udah ada. Apelnya udah mulai tumbuh. Ini lumayan, ini damar ini ternyata harganya lumayan. Game apa bang? Ini namanya Coral Island ya, kayu ya. Ini gamenya mirip Harvest Moon. Nah ini kita punya pet, jadi naga petnya. Masih ternyata nggak ada harganya, damar 150. Ini aku taruh sini pun telurnya. Cuman di sini kayak apa ya? Kayak kemarin ada yang bilang kayak Heidi karena ini bisa crafting crafting di sini. Bener juga sih, kita kan ada crafting crafting ini, kita jadiin sampah jadi kepingan, sampah jadi kompos. Terus nanti kepingannya dijadiin kaca. Nanti kaca dijadiin apalagi ya itu. Jadi ada urut-urutannya. Emang boleh pelihara naga di halaman rumah? Nah, boleh dong. Welcome ke Ana. Bentar, udah jam 13 saja, pasal aku nggak ngapa-ngapain. Ya. Welcome Kak Divka, terima kasih ringinnya. Nah ini kan ada apa namanya, biji emas, kita harus olah dijadiin batangan emas nanti. Nah batangan emas nanti kita jadiin buat upgrade-upgrade peralatan. Ini kayak kapak dijadiin emas. Cuman ini penyiraman sama cangkulnya masih perunggu ya. Biji perakku cuma satu bar peraknya. Itu game PC ya bang? Iya, Kujumi. Ini namanya Coral Island. Jadi saat ini baru bisa dimainin di PC, Xbox, sama PS ya, belum bisa di HP. Absen bang, oke Kak Tika, terima kasih udah mampir. Tadi malam mabar sampai selesai berapa jam bang? Kayaknya 2,5 jam sih Kak Tria. Kita ngulang 3 kali. Yang pertama itu kan kita langsung mati semua awal-awal. Terus yang kedua kita tinggal satu lagi, tinggal satu boneka lagi, tapi mati semua udah. Minyak tidur. Ya gitulah ya. Aku bisa teleport di sini sekarang ya. Aku ketiduran di tempat Bang Hobi. Bang Hobi dia suka jadi tunggal Bang Hobi. Yang kedua udah hampir menang, itu udah hampir semua, tinggal satu lagi kan. Ya, telat aku. Oh,
Halo Bang Luki. Pagi Kak Ellen, aku mancing aja lah hari ini ya. Kupu-kupu pipe fine, selalu tail. Baik, mau tidur lagi. Oke Kak Ellen, terima kasih udah mampir. Teman-teman udah 4 orang ya. Kepiting. Peti penjelajah laut. Orang-orang sawah penjaga lautan. Oh ini kita dapat ini juga ya ternyata ya. Orang-orang sawah ini. Dapat banyak kita dari Bang Hero ternyata. Wih. Umpan aku harus pakai rumput laut ya, umpan ikan. Halo ke arah-arah. Ini ikan besar ini. Ikan salmon. Kalau ketiduran tuh dibangunin, ini malah ditinggal. Ya gimana banguninnya? Sama hostnya ya, hostnya. Yang ketiduran, segera bangun. Teriak bang, waduh. Nanti kaget yang lain nanti. Mbak dapat 2 sampah. Kasih sound Mbak Gun. Itu siapa ya pernah itu pas lagi main horor dikirimin sound gitu. Kayaknya Bang Hobi kayaknya itu. Yang nonton kaget semua. Itu suara apa, Mbak? Oh, Bang Arnold. Bang Arnold apa Bang Hobi? Penganut ya. Ya itu mabarnya sama Kak Tria, itu mabar lunch lady ya. Mancing apa? Aku mancing ikan arapaima, arapaima. Cuman katanya malam sih. Ini Kak Divka suka mancing ini kita. Arapaima dipancing. Atau aku harus upgrade pancingan ke emas dulu kali ya. Ikan salmon. Gede ikannya. Ikan malam sih ini arapaima. Malam berarti adanya ya. Tiba-tiba muncul sendiri Bang An malah nggak tahu. Saling sir mengi, waduh. Emang itu bisa jadi takut. Saling sir mengi itu bisa serem juga ternyata ya.
Bang Pan mau denger juga, waduh, gimana caranya itu? Welcome ini yang baru join ya. Ini untuk nilai wis bersyukur pol-polan mas saya ini harap iman. Nah, emang ada harap iman di Indo nggak ada? Emang ada? Mau tidur lagi? Oke Kak Tria, terima kasih udah mampir. Ikan bidadari. Ini berat ini. Pelan-pelan. Ih, hampir putus. Dapat snakehead raksasa, bukan arapaima tapi ya. Nah, dipelihara sih sering lihat ya FYP TikTok. Oh iya kak. Aku malah kurang tahu sih ya kalau soal ikan-ikan sebenarnya. Sebenarnya aku kurang tahu soal ikan-ikan. Adis kak, adis. Dapat sampah dua kali ya. Dapat sampah lagi dong. Arapaima itu ikannya gede nggak sih ya? Yang gede itu. Nah, kayaknya ini. Kayaknya ini sih, karena malam-malam kan kita tuh hampir. Snakehead raksasa masih sih. Pakai umpan lumut coba mas. Aku nggak punya umpan sih ya. Harus beli dulu umpannya kali. Ini harus aku donasikan dulu sih. Umpannya itu harus pakai rumput laut kalau buat umpan.
unstable connection nih. Hampir. Ikan salmon. Emang agak susah sih karena itu ikan langka, termasuk ikan langka ya. Dan musiknya jalan sendiri ya. Snakehead raksasa, masih snakehead raksasa. 1 meter panjangnya ikannya ya. Ikan mas. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Tiara, bunga mawarnya. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Kok bisa di sini bisa nggak ya? Nggak bisa. Cuma di sini ya bisanya. Mungkin kalau aku update, udah update pancing bisa sih ya. Cuman pancingnya belum update emang. Tapi berarti emang adanya tadi ya ikan mas, snakehead, sama kepiting, sama salmon. Ada berapa ya? Nggak tahu sih di satu spot ada berapa ikan. Ini salmon pasti ini. Sok ai salmon. Udah penuh sih tasku, udah penuh, aku pulang lah. Ada event. Malah dapat event. Sih. Sini. Sini manis, aku enggak akan apa-apain kamu kok. Welcome ya. Welcome Bang Wogi, terima kasih adminnya. Kenapa kamu kira aku nggak pernah kebutuhan?
Jadi Mark ini dia salah satu anggota Laskar Tersenyum ya. Laskar Tersenyum itu kayak build gitu. Misinya membunuh monster. Membunuh monster yang ada di gua. Karena pulang cangkul kebun waduh. Oh ini ya aku dapat ini ya, petani pendukung panda baker. Oh panda panda baker ya, aku pakai panda baker aja mah. Halo Kak Sherly, welcome Kak Sherly. Halo. Ini aku dikasih kostum ini banyak sama Bang Hero kemarin nih. Terima kasih sudah follow. Terima kasih dan halo, welcome ya. Sok salmon kasih itu. Dapat di HP ini aku. Tali, dapat 5 ya. Tali. Makasih adminnya Kak Sherly. Kita balik ke rumah. Besok ada festival sih ya. Aku jual dulu ikannya ini. Ntar aku jadiin madu teratai dulu. Ranger merah. Ganti baju. Pakai ini aja lah bajunya ya. Panda baker. Petani. Pakaian petani panda baker. Memancing level 3 dapat 2000 lumayan pertanian. Musiknya nggak ada Mas Pan, musiknya sebenarnya dari timnya otomatis ada, cuman aku muter manual aja ya, kayaknya lebih apa namanya enak yang puter manual aja. Nah, ada festival ya, festival binatang peliharaan tulisannya. Sebenarnya tulisannya festival binatang peliharaan, cuman ini kayak festival apa ya? Hantu-hantu gitu, festival apa ya? Dia ada ekspresinya ya, minta di halus-halus. Oh, Halloween, kayak Halloween. Kayak festival Halloween. Nama festivalnya festival hewan peliharaan, cuman ini kan di sini karnaval musim gugur. Malam sih ya bukanya malam. Nah kan dia gambarnya kayak gambar hantu gitu. Ini labunya panen di hari terakhir.
bukan beberapa lah lagunya ya. Kemarin kayaknya sapi-sapiku nggak kasih makan deh. Tapi masih netral karena aku taruh rumput di depan kandangnya. Kayaknya gitu ya, masih netral. Mandi besi tutup. Makan ayamnya masih ada ya. Bentar. Membuat damar itu pakai apa ya? Pengetuk. Batang perunggu, aku harus nyari banyak batang perunggu kayak. Besok udah ganti musim sih ini besok ya. Apakah pohon buah nagaku akan mati? Mana ini? Bukanya jam 9, pondok. Kau telepot ke ini tuh. Bentar, aku teleponnya dari mana tadi? Tun. Aku nggak bisa masuk. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Black Coffee. Nggak bisa masuk ya, aku nggak bisa masuk ke kota. Yang lain kok bisa masuk-masuk, aku nggak bisa masuk lah.
Ravan Band, tapi bandnya nggak ada, nggak tahu kemana ya mereka ya. Villa yang ditinggalkan. Dari sini coba. Halo nih, Bang Komu. Makasih ya, makasih. Nih, makasih ya, makasih. Makasih gifnya Black Coffee. Sok salmon. Loh, aku bisa tepat di sini ternyata. Sama-sama Mas Pan lagi ngecek kurang berapaan ya. Oh. Dikit lagi ya, dikit lagi naik. Ikan kakap merah. Pengen terbang. Naik level juga ya. Udah level berapa tuh? Ini si apa namanya yang punya aku, Bujum Abu-Abu juga belum naik-naik sih, masih level 19 nih. Bujum Abu-Abu. Yang kakap merah. Kayaknya berat-berat di sini ya. Halo, welcome ya. Rame juga di sini. Halo, top BOB. Level 14 Mas Pan. Kurang 30 koin. Oh. Level 14. Masih agak lama sih ya, karena agak susah kayaknya di atas-atas. Di apa level tinggi? Karena yang lain udah dari awal-awal udah join ya. Wah, sabar ini Black Cafe ini ya. Level 20. Ini alhamdulillah ya, lumayan rame di sini. Welcome group. Dan salmon. Hampir sama sih ya yang bisa aku pancing di sini. Cuma Abu-Abu udah level 19 sih, dikit lagi. Baramundi. Kayaknya di sini ikannya gede-gede. Ikannya gede-gede banget ya di sini ikannya. Di atas 50 cm semua ukurannya.
Sockeye salmon, wih gede banget tadi ya ukurannya. Paling seru dari semua game, main game apa bang? Apa ya paling seru dari semua game? Aku baru main Harvest Moon sama Coral Island sih ya. Abidah Amalia. Tapi paling rame tetap Harvest Moon sih ya daripada Coral. Yang paling rame itu Harvest Moon, main Harvest Moon. Cuman Coral ini seru sih menurutku. Karena apa ya, fiturnya banyak banget fiturnya. Cuman ya minusnya karena kita harus beli Coral ini. Tingkatan alat, aku lupa, aku harus bawa kayu ya. Kayu sama sari pati Kelpera. Apa aku bisa jual di sini? Oh 120. Oh aku bisa jual langsung. Jadi kalau aku di toko ini aku bisa jual langsung ya. Cuman aku bisa jualnya di tempat-tempat tertentu, nggak semua bisa. Harvestman BTN, iya bener Harvestman BTN. Aku udah tamat itu sih. BTN itu aku udah tamat sampai tahun kelima. Terus yang versi cewek juga udah tamat sampai tahun keempat kemarin. Ada yang sama kayak permainan ini namanya Tour of Neverland. Oh iya kak, itu game apa itu kak Firda? Setipe ini dan Harvest Moon, iya. Jadi ini mirip Harvest Moon, mirip kayak The Sims, kayak Heyday juga kali ya. Karena kita bisa kayak crafting-crafting, terus di sini kita bisa dekorasi-dekorasi rumah. Upgrade pancingannya dulu deh. Ini Messi dia selalu minum kelapa sambil duduk di sini ya, kayak enak banget ya. Duduk di sini lihat lautan sambil minum kelapa. Bisa PO, Tour of Neverland bisa online juga berarti ya. Ini juga infonya nanti bakal bisa online juga sih ya infonya. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Bukan lagi. Mereka lagi main volley ya tuh. Kasih tangkap. Kita cuman bisa mantul-mantulin bola, nggak bisa ikut main. Tour of Neverland, nanti deh aku coba lihat Tour of Neverland. Oh aku nggak bisa teleport yang di dalam kota ya, nggak bisa teleport yang di dalam kota karena kotanya masih ditutup sementara karena ada festival. Aku baru bisa masuk kotanya nanti. Ntar aku teleport aja deh, jangan pakai. Coba aku masuk ke 210. Ini rumput laut aku buat apa namanya, umpan lumayan. Thank you.
tiba-tiba aku masuk ke gua. Ah, kok nge-lag? Sebenarnya sampah di sini nggak bakal habis ya. Aku bisa nyari sampah di sini, di gua-gua ini. Lumayan dapat peti. Bang main di PC ya, bener Rizaldi, ini game PC ya. Tapi ini gamenya bisa dimainin di Xbox sama PS juga sih, cuman aku main yang versi PC nya nya. Berikutnya aku ngumpulin 12.000 buat upgrade tas dulu kali ya, biar tasku bisa nyimpen 20. Pintunya di sini sama di sini. Aku mau ambil sabitku, cuman telat terus, jadi pandai besinya udah tutup. Aku mau ngambil beliung buat masuk ke gua kan ya, buat di apa namanya, ditambang, tapi pandai besinya tutup, jadi aku di laut aja. Habis penuh ya. Apa yang perlu aku buang ini? Udah penuh lagi. Panung peti ternyata di dalam sebuah ini ya. Thank you.
Kenapa tuh gedung kuning masih keluar masuk kah? Oh, di sini ada kel juga ternyata. Kafira tidur kah? Nah, gimana tuh? Helpnya mending diambil atau ambil aja kali ya? Siapa tahu aku butuh help. Jadi kayaknya aku dari atas uji ke bawah. Nggak habis-habis sih ini di dalam sini ya. Kenapa di dalam situ? Karena aku kayak, karena kan lautannya udah selesai semua sebenarnya lautannya kan. Jadi ini kayak tempat farming aja mungkin biar cepet kaya. Nah ini aku dapat banyak peti di dalam sini. Nah peti-peti ini kan nanti isinya kayak artefak atau perhiasan atau fosil gitu. Nah kalau kita udah sumbangin peti-peti itu bisa kita jual. Stamina udah rendah ya. Sampahnya bisa muncul lagi. Iya, kayaknya sampahnya bisa muncul lagi kayaknya. Walaupun udah kita bersihin semua di lautnya, kayaknya lautnya bisa kotor lagi nanti. Kita baliklah. Selesai sih di dalam sini, kita balik aja. Kita jual ikan-ikannya. Ini baramundi jangan dijual karena belum aku sembangin. Lagi kelpnya. Nah, aku bisa buat umpan belum ya? Oh, udah. Oh, kelp perunggu itu buat umpan ya.
kita ke festival dulu, cuman festivalnya belum buka-buka, jam 19 bukanya ya. Banyak banget sampah. Kita buat keju agak lama. Ada event ya, ada festival ini. Festival apa ya namanya ya? Festival Karnaval musim gugur. Cuman ini kayak festival Halloween mungkin ya kalau di sini. Kalau di dunia aslinya kayak festival Halloween. Karena ini gambarnya hantu-hantu gitu gambarnya. Coba kita lihat ya. Wih, serem. Kenapa previewnya jadi serem juga ya? Nah, kelelawar lagi yang lewat. Spooky Festival. Udah pada tidur ini kayaknya. Ajak ngomong. Ini apa ini? Tentakel. Hantu-hantu. Udah semalam main horor, sekarang festivalnya horor-horor gitu ya. Nggak ganti kostum Halloween Mas Pan? Oh iya, aku nggak punya kostum Halloweennya sih ya. Nggak apa-apa deh, ini aja. Kita coba latihan dulu. Oh, kita pukul yang warna merah ya. Yang hijau jangan dipukul. Salah lagi. Harus 20 poin. Halo Salmon Nakano, welcome Bang Salmon. Kita langsung mulai aja. Warnanya bisa berubah-berubah sih dia. Hijau dengan Bira aja teman. Selesai 120 ya. Ada ronde 2 ternyata. Tuh nyangkut. Ntar ngarahinnya. Skor 200 ronde 3 warnanya, iya warnanya bisa berubah-ubah warnanya.
Tuh. Tapi pas warnanya kuning ini sih, aduh berubah lagi. 310 dapat batu bara sama 200 koin ya. Coba aku ulang sampai menang kali ya, coba aku ulang. Ini banyak mini gamenya sih pas festival. Jadi di Coral Island ini festivalnya dikit tapi mini gamenya banyak. Cuma 80 lagi. Ulang sampai menang. Kita sebenarnya nyari yang warna kuning sih, warna kuning itu poinnya 40. Cuman kuning itu rawan berubah. Masih kalah, masih 320 ya. Coba lagi lah, coba lagi. Salah, minus lagi. Dikit susah 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 malah ini kayaknya ini kecil ini aku nilainya. Rp270 makin kecil ya, makin kecil. Dapat palusus, dapat senjata sih sebenarnya kalau kita menang ya. Kalau menang dapat senjata. Rp160 lumayan. Ya, ya. Rp170, ayo 130 lagi. Ya, sedikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi ya, Coral Island ini ya, Bang Yo. Sorry aku lagi fokus main mini game.
Jadi ini ada festival apa ya, festival musim gugur. Berubah lagi. Berubah. Akhirnya menang, dapat palusus 5 koin. Lumayan. Kita cari festival yang lainnya. 130 damage-nya sama sih. Palu bertatakan emas sama palusus ini sama. Nina. Ini kembar ini lagi foto-foto ya mereka ya. Aku nggak bisa masuk ke sini. Mungkin karena combo ya. Iya, harus cari yang warna kuning sih sebenarnya. Biru 20, kuning 40, kalau merah 10. Lagi ini ya, atas juga sih. Ini tengkorak main organ, main musik. Oh, ada raksasa di sini. Pawai ogoh-ogoh. Oh, bentar. Oh, pawai ogoh-ogoh. Keren ini dia muter-muter pakai motor. Kayaknya mini game-nya nggak cuma satu kayaknya. Ini ada pocong. Kok bisa? Cobain semua mini game-nya ya. Dapat apa ini aku? Scavenger hunt item. Loh. Dapat apa tadi? Scavenger hunt item tadi ya tulisannya ya.
ditutup ini. Tutup juga. Jangan keluar, jangan keluar. Gue cuma satu berarti ini. Nah ini ada pocong lagi di sini. Belanja. Orang-orang sawah hantu kunti, hantu poci. Sebenarnya aku pengen beli, cuman duitnya kayak sayang banget. Cari 5 item mas, oh cari 5 item ya. Oh cari 5 item. Ya gimana tuh itemnya ini? Mini game-nya cuma ada satu ternyata. Cuma ada ini aja mini game-nya. Ada poci di keluar. Ih, kepalanya waduh. Di sebelah kanan mermaid fountain ya. Oh ini ada benar, ntar ada mini game lagi di sini. Agak susah ternyata ini. Oh bentar. Oh ternyata ada powernya ya. Oh gitu, bentar. Aku tahu. Kita latihan lagi. Halo, welcome ya. Nah, hampir. Welcome Kak Finaki. Terima kasih adminnya. Bentar, kita lagi main festival ini, festival. Wah, nggak kena ya, susah. Kurang. Terima kasih ya. Wih, makasih ya, makasih. Wah, kelebihan. Nggak masuk. Makasih gift-nya Kak Finaki. Nggak masuk harusnya. Wah, hampir. Dapat 30 poin sih. Oh udah paham sih, paham ya, mini game nya susah-susah, cuman aku udah paham sih. Kita mulai aja. Kita arahin
biar jalan, stop. Ya nggak nyampe ini, geser dikit. Masuk. Halo, welcome ya. Ya, ambil. Masuk, dapat. Welcome Bang JP. Waalaikumsalam Bang JP. Adus-adus kalian. Nah, emang Kak Tria udah adus, Kak Tria. Kak Tria emangnya udah adus. Nah, gak dapet. 50 sih ya. Wah, itu. Bentar, RC ini dia 110. Gimana caranya aku ngalahin si RC ini ya. Udah bang, baru selesai out-nya. Jadi di festival musim gugur ini ada dua mini game kayaknya. Satu itu tadi pukul tengkorak, yang dua lempar cincin ini ya. Masuk. Ya nggak nyampe ini. Lewat. Jadi kalau kita belum nyampe area hit, nanti dia ke kiri, kalau ngelewatin ke kanan. Padahal nggak pas itu, nggak pas, tapi dapat ya. Dapat lagi. Kita coba yang paling jauh. Wah, lewat. Nah, ini kelewat lagi sih. Wah, dapat. Satu lagi bisa menang ini. Ya. Kita peringkat 2 ya. Hadiahnya apa sih, imbalannya? Cincin cahaya itu. Kayaknya aku udah dapat sih cincin cahaya ya. Coba sekali lagi ya. Ya, kelewat ini. Oh, kena. Pas banget.
cincinnya kasih Kak Vira bang, pas sama lagunya lagi. Ih, menang ini. Udah 110 sih, udah 110. Kayak nyampe. Yang sini dulu deh. Nah, udah menang ini. Udah menang ya. Nah, akhirnya. Lagunya emang kenapa tuh? Pancarkan cahaya, cincinnya memancarkan cahaya. Sebelah kanan. Kita tetap bisa memberikan hadiah ya, walaupun festival. Lagu itu item apa ya tadi yang Black Cafe bilang tadi ya? Nah, kita suruh ngumpulin 5 item katanya tadi. Bang Pan kok lancar bang? Gak ada nge-lag, wih. Internet sama laptopku kuat berarti. Kak Tria emang main juga Kak Tria. Oh dapat satu. Tapi emang berat kah Bang Pan game-nya ini? Gimana ya, kayaknya sebenarnya biasa, cuman kalau sambil lag jadi berat. Kayak Bang Arnold itu kan dia biasa kan, cuman kalau sambil lag jadi berat itu. Loh, ternyata ini kuburan toh. Main dari jam berapa bang? Dari jam 5 avatar. Jadi kalau aku Senin sampai Jumat itu jam 4, Sabtu Minggu itu jam 5, ada poci di sana itu. Bentar aku nyari item sih. Itemnya bentuk bola, ada matanya. Baru dapat 2 sih aku ya. Ada hantu itu ya benar. Karena ini kan festival kayak seram-seram gitu, festival Halloween gitu kan. Jadi walaupun ada hantu gitu, orang-orang nggak sadar sih ya mereka. Harus agak fokus ini. Nyari item soalnya. Game sama soundtracknya yang 265 kah bang? Aku kemarin berapa ya, 240-an aku. Oh ini ada ini lagi diskon berarti ya Kak Tria. Ada janur kuning, iya janur kuning. Ini ya janur kuning ini ya. Nah ini ada apa tadi itu di sini? Kak Tria mau beli Kak Tria. Mau mabar sama Bang Anot lagi kah? Paling mahal ini game. Iya, tapi
bentar lagi lebih mahal sih ya. Cuman aku nggak tahu, kemarin ada yang bilang kalau update nanti bakal di reset semua, jadi save-save ini bakal reset gitu kayaknya, kata orang sih, cuman nggak tahu bener apa enggak ya. Aku dapat 3 item sih, kurang 2 lagi, ini gimana ini. Mau jalan, oh, oke deh Kak Tria, hati-hati di jalan ya. Enggak, kan katanya ini nanti bakal bisa mabar gamenya. Cuman di update berikutnya. Oh ini. Satu lagi. Yang tadi malam nggak dilanjut kalau tadi malam ya, maksudnya ini belum bisa, yang ini belum bisa di update berikutnya. Satu lagi ini ya. Kita habis ini ada pawai ogoh-ogoh habis ini ya, cuman aku nyari satu item lagi baru habis itu aku pawai. Cuman dimana ini item satu lagi. Aku udah bisa teleport ke sini sih. Pada tidur yang lain, iya benar, udah pada tidur ini. Karena musiknya kali ya, musiknya enak. Tapi susah juga, aku udah dapat berapa ya? 1, 2, 3, 4 sih, kurang satu lagi nih. Satu lagi di mana ya bola-bola ini? Katria mau keluar sekarang, jalannya. Nanti bang belum bangun orangnya, oke deh. Ntar kemana ini? Satu lagi. Aku harus browsing sih kayaknya. Oh ini, ah dapat. Udah dapat 5. Waktunya kita mulai festivalnya. Kita mulai festivalnya. Yang aja siapa, yang cepat bangun siapa, biasalah cowok. Waduh. Aku enggak ya. Ini ada pawai ogoh-ogoh namanya ya. Waduh. Yang pawai bocil-bocil sih ini ya, yang pawai. Iya, ada kembang apinya.
Oh ya, oke, udah selesai. Terus ini gimana ini keluar aja kali ya? Udah selesai semua kan ya? Berarti tinggal keluar aja ini kan aku. Ntar aku cek dulu deh. Festival seram. Aktivitas utama para teogogo, aktivitas sampingan pompom buruan, pemulung lempar cincin kerangka. Festival akan berakhir ketika pemain meninggalkan area dan mengembalikan pemain ke rumah. Oke deh. Oh, udah suasanya dibikin kayak di Bali bang, gamenya sebenarnya campur-campur sih, cuman emang kebanyakan di Bali sih ya, emang kebanyakan kayak di Bali. Ini keluarnya lewat mana aku? Harus balik ke sini berarti emang. Karena kan dari Indonesia itu yang terkenal emang Bali kan ya, jadi emang game-nya itu. Kita balik ke rumah. Udah mulai larut. Kayaknya cincinnya mending cincin perisai amber aja deh. Jadi ini blok mana cincinnya tadi. Ini aja ya. Ya kita pulang. Orang luar taunya Bali tok bang, nah itu orang luar kan taunya Bali. Simpen deh aku palunya. Benar aku nggak bisa ngeluarin jurus kah ini. Berarti mending palu ini sih. Pegel nggak sih bang kalau pakai kacamata di depan PC terus? Iya sih ya. 3 jam lagi ya Kak Pria. Apalagi aku kalau kerja, cuman aku aslinya nggak minus. Aslinya nggak minus. Ini kayak kacamatanya anti radiasi aja sebenarnya, bukan kacamata. Aku aslinya nggak pakai kacamata Kak Pria. Pertanian dapat 2.000, peternakan 3.000, mayones dapat 1.500. Mancing. Ih, apa ini? Oh, si Nina pulang ya. Iya, alhamdulillah. Cuman
ini sih yang kiri udah mulai minus yang kiri. Jadi kan di kantorku itu ada kayak medical check up ya 2 tahun sekali. Nah, kemarin itu bulan Desember kan ada medical check up lagi. Nah, itu minus berapa ya? Hampir setengah lah ya, hampir setengah. Minus. Cuma aslinya enggak minus ya aslinya. Udah, wih, banyak ini festivalnya, bayar musim dingin. Ya karena aku gimana banyak nonton ini kali ya, karena banyak nonton main HP, main game, terus di kantor kan juga lihat laptop terus 8 jam, jadi pasti minus deh. Cuman yang kanan masih normal sih yang kanan. Masih bisa dinego lah bang, kalau minus itu aku udah 2,25. Oh iya, oh udah dari kapan itu katanya? Dari sekolah pasti ya. Ada batu di sini muncul. Oh bentar, kayaknya aku harus beli penghangat ya, lupa ini aku harus beli penghangat. Benar akan buka. mood buruk. Karena aku nggak beli penghangat ruangan. Betapa pegelnya mataku kalau di depan PC. Gimana kalau mabar itu Kak Tria? Jawanya aku keluarin nggak ya kalau musim dingin? Oh kayaknya aku nggak perlu. Moodnya buruk ya. Aku harus beli penghangat kayaknya ini. Ntar mana ini pemeras itunya? Pas SMK baru 0,75 terus naik. Baru kemarin cek, naik terus ya. Kalau udah minus gitu ya naik terus ya. Mabar kemarin itu bang, itu langsung tidur aku nangis dulu keluar air mata. Kasihan Kak Tria ini. Berarti nggak usah dipaksakan kali. Apalagi mainnya malam-malam kan kita ya, sebelum tidur itu mainnya. Aku ini sih kadang mataku kayak ketut-ketut gitu. Tapi yang kanan, yang kiri nggak tahu kenapa ya. Bisa turun bang kalau rutin minum jus delima sama wortel sama oh gitu. Emang bisa turun ya minus ya? Aku baru tahu sih ya, kayaknya minus itu naik terus, ternyata bisa turun ya. Oh, berarti harus rutin minum jus. Ini mati semua tanamannya ya.
ternyata pohon itu juga mati ya. Pohon buah naga aku juga mati. Ntar aku beli penghangat ruangan dulu deh. Terus lihat PC, lihat HP, nggak pakai kacamata. Tapi aku kalau di kantor nggak pakai kacamata sih. Lihat hewan baru. Lihat hewan baru ya, ada merak. Kita tapi harus update kandang dulu sih. Kita bisa beli hewan merak. Tapi aku harus beli mesin suhu dulu sih. Kalau Delima sih aku jarang, tapi kalau Walter suka sih aku harus Walter itu. Harus taruh di dalam kandang berarti ini. Menjaga hewan sakit dengan meregulasi suhu, meningkatkan mood hewan saat musim panas dan musim dingin. Oh, berarti kalau musim panas itu kita suhunya bisa dibuat minus, kalau musim dingin bisa kita buat panas berarti ya musimnya. Kalau di luar nggak bisa ya, cuma bisa di dalam kandang. Ya udah aku taruh di dalam aja ini hewan-hewannya. Sampai jam berapa? Sampai jam 8 ini Kak Tria. Kalau di mana ya ini? Udah jam 8. Oh, iya sih. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Barat ya. WIB, WIB. Benar juga sih, mood buruk. Lihat marah. Udah kan ya, mesin suhunya udah kan ya, cukup satu aja kan ya mesin suhunya. Gak tahu siapa. Mereka moodnya buruk juga ini hewan kandangnya. Teman kalau libur gitu nggak puluh kamu nggak Katria? Jauh dari Jakarta ke Semarang itu 6-7 jam naik kereta. Kalau balik hari Sabtu, misal Jumat malam balik, terus Minggu malam balik lagi ke Jakarta, kayak capek banget gitu waktu. Jadi aku paling balik kalau libur panjang aja. Tapi besok libur panjang aku nggak balik juga sih ya. Minggu depan kan ada libur panjang. Lebaran, kalau lebaran pasti pulang sih kalau lebaran. Cuman kemarin pas COVID aja 2020 sama 2021 aku nggak pulang. Jadi 2 tahun nggak pulang itu ya. Jadi kayak dua Bang Thoyyib ya.
dua kali lebaran, dua kali puasa, nggak pulang-pulang. Udah beliung emasnya udah. Cuman aku paling setahun itu pulang antara 3 atau 4 kali sih, atau iya 3 atau 4 kali lah ya. Ini masih jam 7 ya. Masih jam 7 udah pada tidur, yang lain ini kemana? Kirain ini udah udah mau jam 8. Di sana masih enak, ada kereta ke Semarang, naik kereta. Di sini keluar pulau dulu, naik udara. Nah ini ketawa Tiara. Aku dengerin Bang Pan tapi sambil beberes. Oh, oke Kak Pinaki. Udah bangun, nah Tiara baru bangun tuh. Nah kalau Kak Pinaki aku tahu sih pasti lagi beres-beres, tapi yang lain ini pasti tidur. Nyawur, nah baru muncul, waduh baru dibilang tidur muncul semua ini. Deket sama Kak Vin, aku kurang tahu sih Kak Vin di mana. Kayaknya Kak Vin itu Jakarta Timur ya kalau nggak salah. Ya Jakarta sebenarnya kemana-mana itu deket sih Jakarta itu. Cuman yang buat jauh itu macetnya, yang buat jauh macet sama lampu merahnya itu. Pasti di lampu merah sering macet. Sebenarnya aku kerjanya di Jaksel tapi kosannya di Jakarta Pusat. Kak Kopi sih minta hidupin musik. Nah bener, Jakarta itu kalau gak macet itu deket kemana-mana sebenarnya. Cuman yang buat lama itu macetnya, macet sama lampu merahnya lah ya. Terus ditambah ada KRL, jadi di beberapa jalan itu kita ada perlintasan KRL. Kan KRL itu tiap beberapa menit lewat, makanya sering macet di situ. Tapi kalau nggak ada itu sih lancar semua, aman sebenarnya. Bola kristal salju pantai, bola kristal salju ternyata beda ya. Yang udah kita sumbangin aku simpen aja di peti. Yang lainnya aku jual.
mati. Ini pancingannya masih proses update ya. Waduh, gimana namanya kerja Kak Tria? Kayaknya aku perlu ubah ini deh. Ini nggak bisa aku ambil, gimana caranya? Oh, harus pakai ini dulu. Oh gitu, oke deh. Perlu berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 4 sprinkle lagi. Bang Toyib pulang Anda, waduh. Jadi apalagi kemarin pas bulan apa pas COVID ya. Kayak Bang Toyib beneran itu. Harus buat orang-orang sawah lagi. Orang-orang sawah yang biasa aja lah ya. Sama sih. Aminin bang, nah, sabar kak, nanti pulang-pulang langsung lamar, amin. Amin amin. Nah gimana tuh rasanya LDR? Waduh. Aku mau tingkatkan ini dulu, alat dulu sih. Malu, nah malu. Waduh, Kak Tria ini. Sliding lagi katanya. Kita tugas ada misi apakah? Satu mencari satu daun teh. Aku nggak punya daun teh. Ada event, wah ada event ya di dalam sini. Mangan bang, oke, putung kuning. Waalaikumsalam bang Lobi, welcome bang Lobi.
Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Bang Ubi. Di basement ya Mas, kurang satu boneka. Iya, aku ngendok-ngendok di dalam perapian ya aku. Ternyata yang ngendok Bang Arnold, ternyata yang ngendok ya. Yang ngendok Bang Arnold ternyata. Dia kaget, ternyata kagetan dia. Yang ngendong Bang Ra, yang ngendong. Waktu ini Kak Triam ngompor-ngomporin. Oh ini Ben udah balik sih Ben. Aku bawain kemarin ada misi dari Ben apa ya? Oh kunjungin Istana Naga. Begeleslah kamu telah dipanggil ke Istana Naga. Aku ke Istana deh, oke. Jambu trompet hitam ke Ben. Ini kemana Ivannya pergi? Jadi katanya si Sam itu di sini ini buah-buahan impor. Di sini buah-buahan lokal. Aku tingkatkan ransel lah ya. Atau besok aja kalau tingkatkan. Beli benih dulu. Snowdrop, benih teh. Ini bibit pohon ini mahal-mahal ya. Pupuk level 2 aku berapa sih? Perasaan aku udah bisa buat pupuk, nah pupuk level 2 ya. Pakai getah sama kel perak ya. Jadi aku harus nyari kel perak. Kalau pupuk cuma getah sama kompos. Tanam di musim gugur atau musim dingin. Nah ini kayaknya aku beli alpukat, buah ular, leci. Nah ini si alpukat, buah ular sama leci. Cuman besok aku belinya. Ini aku upgrade tas dulu. Ranselku udah muat banyak ini. Manganmu kisuen. Soalnya Kak Tria dia di Kalimantan, waktu Indonesia Tengah. Jadi lebih cepet itu. Ini apa ini di tengah-tengah ini ya? Hujan rasi dometu iki wis ana wis adus. Nyesel wis adus. Thank you.
ini nah. Karena aku tanam yang sebelah sini dulu deh. Snowdropnya kurang. Duitku masih ada 400 ya. Aduh, salah lagi, ngapain aku kasih pupuk di sini? Pitis, ngerti ora pitis? Pitis apa pitis? Aduh, Kak Tria ini ngajarin apa ini Kak Tria? Aduh. Udah 190 aku donasi, itu hadiahnya apa itu ya? Benih pisang kali ya? Wonder Hall segera hadir. Oh, fulus. Ini udah nggak ada sih ya. Aku jual aja deh. Bang Pan minta pitis. Kan jadi tiru-tiru ini. Wah, Kak Tria ini. Bentar aku pergi ke toko saham lagi deh. Mumpung belum tutup. Aku nanam banyak-banyak deh ini. Masih ada 400 duitku. Dapat menghasilkan kualitas perunggu. Ini nggak ada yang bisa panen berkali-kali ya ternyata. Sembilan. Apa 9 sih? Delapan, 25 kali 8 berapa ya? 200 kurang gitu.
Eh, apa itu ya, Kak Tria? Waduh, Kak Tria ini. Ntar aku nyelam dulu deh ya. Kita nyari kaleb perak. Kaleb perak ini kayaknya ada di gua 20 ya. Titis itu bahasa Antina, Bang Hobi aja nggak tahu ya. Berarti aku wajar lah kalau nggak tahu. Kayaknya itu bahasa Jawa yang ada di Kalimantan. Ini kotor banget lautnya. Kita harus bersihin tiap hari emang ya. Padahal aku udah bersihin, ternyata kotor lagi nih. Oh, Bang Obi jadi mamanya Kak Tim juga. Waduh, waduh. Mana ini aku nyari kalet. Nggak ada kalet. Bang Lobi satu-satunya momotku dan Bang Lobi satu-satunya member eksklusifku. Ntar kalau nggak parve biar Kak Rafira dan Kak Tria parve. Kak Tria mau parve itu Kak Tria. Ini aku cari malah nggak nemu di sini. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Winaki, wah udah aku hapus Kak Vin. Udah aku hapus, Tiara malu dia. Tiara yang minta dihapus. Balikin. Nah kan. Halo, welcome ya. Ya nggak dapet dong. Welcome Budung Kuning. Wah, terima kasih ininya Budung Kuning. Sana aku udah bersihin semua di sini tapi kotor lagi. Nah ini baru muncul kalp-kalp ini. Aku cari nggak dapat muncul. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Lobi. Kita suruh ke Istana Raja sih ya. Kita masuk istana dulu deh. Lupa aku ini. Kayaknya kita bisa jadi mermaid sih ini ya. Nah, makasih korunnya.
dikasih tepuk tangan. Selamat datang, hari ini kami menjadi saksi sebuah tekad yang luar biasa. Kekuatan karaktermu lah yang teguh melampaui semua keraguan yang pernah ada. Kami akui ketika pertama kamu beranjak di kerajaan ini, hati kami dipenuhi ketidakpastian. Kamu menyembuhkan pohon karang kami dan mengembalikan kehidupan ke kerajaan kami. Usahamu lebih nyata dari perkataan apapun. Kita dapat segala pujian dari para duyung. Mendapatkan skill naga ya. Sebagai butir penutup hari ini, kami telah ditugaskan oleh Sang Dewi untuk memanggil roh pohon karang guna menyingkirkan akar-akar. Maka kapanpun kamu siap, kunjungilah pohon karang di bawah lindungan malam untuk menghindari mata-mata yang mengintai. Boyo akan membimbingmu lebih jauh. Izin. Gak bisa bicara aku sama naga ini. Bentar, ternyata duyung ini aku ada yang belum aku ketemuin ya. Aku nggak bisa bicara. Si korun kosong dan mukanya butung kuning dapet. Kayaknya staf masak satu lagi ya. Cuman aku gak bisa ajak ngomong ini. Berarti aku harus sembuhkan ini dulu, meniup trompet dulu ya. Pulau karangnya di mana sih? Oh, habis semua kebuka lagi ke sini. Welcome ya. Habis kebuka semua 50, kebuka lagi ke sini nanti ke atas satu lagi. Terima kasih Butun Ungu adminnya. Dapat cuma 4 lah, 4. Ya dapat itu kita ke Chooyu. Permisi, nyari Satria bentar. Oke, welcome Kak Maggie. Kunjungi pohon karang sih. Pohon karangnya di mana sih pohon karangnya?
Lah gua 50 ada 2. Kunjungi pohon karang. Pohon karang di mana ya? Di ujung kali ya. Ulang-ulang korunnya, waduh. Nggak ada di sini sih. Kita cari pohon karang dulu. Lagu. Wah, butung merah muncul, butung merah. Para butung kembali datang. Kita nyari karangnya di mana ya? Kayaknya kita harus hidupkan pohon karang lagi biar sampah-sampahnya nggak muncul lagi gitu kali ya. Cuman aku nggak tahu lokasi pohon karangnya di mana. Kurcaci suka koin, Budung. Gak setika tepung, sukanya koin. Halo, welcome ya. Bang, udah gak main Harvest Moon. Sementara aku gak main Harvest Moon dulu ya. Karena kemarin udah tamat kan yang versi ceweknya. Welcome, Butung Oren. Wah, butungnya kumpul semua ini. Puasa, iya, nanti bulan puasa aku main lagi, ngulang lagi yang versi cowok ya, tapi aku ulang lagi dari awal yang versi cowok, coba tamatin selama bulan puasa, aku coba tamatin nanti. Semoga aku nggak sibuk lah ya nanti kerjaan, soalnya nanti aku hari Selasa sama Rabu kayaknya nggak bisa live. Waduh, yang ada di salah satu budung ya. Udang Harlet Queen. Mana ini Satria? Oh iya kawi. Selalu memantau. Bentar aku nyari mana ini ya. Aku browsing dulu deh. Ya kosong, waduh. Thank you.
Ternyata pohonnya ada di kerajaan. Welcome, ya. Welcome Bang Sullivan. Terima kasih temennya. Kayaknya Bang Sullivan tadi udah ada kayaknya. Ternyata pohon karangnya ada di sekitar kerajaan. Wih, makasih. Kejauhan ya, aku makasih. Nyarinya. Makasih kopinya Kak Maggie. Ntar aku lihat dari sini kali ya. Itu ada yang mau ngasih hadiah teman. Oh, pohon karangnya di sisi kanan ternyata. Ternyata pohon karangnya di kerajaan sini ya. Kita harus naik ke sini. Nah, di sini ternyata wah, aku cari jauh-jauh ternyata dia ada di sini pohon karang. Depanmu adalah sang kerang emas, sebuah artefak dengan makna sejarah dan spiritual yang penting di kerajaan kami. Oh, Bang Sulaiman telat bangun. Oh, oke, makasih Kak Meggy dari Tiara ya. Gak apa-apalah. Udah dulu mau live YouTube, makasih Kira, makasih Bang Man, sama-sama Kak Meggy, terima kasih udah mampir. Kita menghidupkan pohon karang. Sabar semua. Apa itu kayak pembersih ya, nanti dia membersihkan daratan dari akar-akar hitam. Makan. Isap dulu ah. Siapa ini? Oh, sini Link. Ini si Link ya. Dia Profesor Link. Bukan Hyper Link ya. Ya, akar-akarnya akhirnya hilang ini. Ini di mana ya? Aku baru lihat ini. Oh, ini kita di dekat kebunku ini ya. Di samping kebunku ternyata ada ini juga. Bang Pan jangan lupa pitis ya. Kembali baru balik. Oke, welcome back Kak Ana. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Sullivan. Lautnya udah A ya, grade lautnya udah A. Ini apa ya spesial? Ntar misi mana sih? Udah selesai ya? Misinya udah selesai. Berarti berikutnya kita membebaskan para raksasa ini. Lautnya udah selesai ya? Tapi kok aku nggak dapat hadiah apa-apa ya? Udah tidur dia, mau aku ajak ngomong. Ntar aku coba tidur di sini deh sekali-kali.
kali-kali aku tidur di kerajaan Tuyung ini ya, karena kan udah dianggap sebagai penduduk sini kita. Dasar orang normal. Nah, oh, Bang Sulistan ngomong gitu tadi malam ya. Tadi malam aku ingatnya Bang Sulistan udah datang, ternyata tadi malam itu. Coba tidur ya, aku tidur dari sini. Peternakan naik level 5, tapi jerami. Semalam ya, kirain tadi pagi awal-awal main. Aku ingatnya Bang Sulistan kayaknya udah datang. Ternyata tadi malam itu ya. Aku kehilangan salah satu topiku kemarin. Anginnya kuat dan dia terdiri. Jadi tolong jika kamu menemukan topiku, silakan kembalikan kepada aku. Temukan topi wali kota yang hilang. Kota tidak ada apa-apa lagi sih. Oh, ini para penjaganya lagi di sini ya. Get Mario. Mancing-mancing biar nggak kardus lagi. Maksudnya gimana Bang Sulistan? Ini Cok Oyu dia nyimpan ikan seram juga ini. Rumah play to all. Oh, rumah PT kardus ya. Pesan aku mau dapat hadiah mana ini? Katanya setelah ini aku bisa dapat hadiah apa ya, kayak ekor duyung, jadi aku bisa berubah jadi duyung. Cuman nggak tahu ini kita nggak dapat ya. Katanya kemarin itu kita bisa berubah jadi mermaid. Aku nggak bisa ngomong sama dia sih, gimana sih? Minta karic, aduh. Kita masuk kerajaan dulu lagi. Mana ini para rajanya yang hilang? Aku masih nggak bisa ngomong sama mereka. Thank you.
bisa aku geser ya. Udahlah pulang dulu aja, pulang aku. Nggak dapat apa-apa di sini. Oh, di play together itu biar cepat kaya mancing ya. Dari matematika F lagi. Ya aku naik deh. Aku event apa ini? Wih, pulaunya udah bersih ini, udah keren ini ya. Udah nggak serem lagi kelihatannya. Sebelumnya itu ada hitam-hitam itu serem banget aku lihatnya juga. Wih, penduduknya datang semua. Ini keajaiban di bocil-bocil. Lihat mah, lautnya cantik banget sekarang. Nge-lag, nge-lag gak sih kalian? Aku tambah satu teori lagi ya, ini semua terjadi berkat petani kita yang ada di sini. Yang penting keseimbangan ekosistem sudah kembali bagi kita yang di daratan dan teman-teman kita di bawah laut sana. Nge-lag dikit nggak ngaruh. Betul itu bullying. Aku yakin kita semua lega karena akarnya sudah hilang. Sekarang kita bisa nikmati lagi pantai kita yang indah ini. Ih, langsung pada nyebur padahal musim dingin loh. Nggak dingin kah kalian? Pakaiannya padahal mereka pakai pakaian tebel ya, tapi main air. Tutup ah, pondok pantainya tutup. Kenapa selalu tutup ya tiap aku mau ambil sesuatu? Mereka punya stok kolak angin mas. Ada Kak Titi ternyata, welcome Kak Titi. Aku selalu seniminal di musim dingin. Ah. Baru join mas, welcome Kak Titi. Ini ada apa nih di sini? Belalang sembah. Coba kita lihat hewannya, semoga nggak sakit sih hewan-hewannya. Karena kalau ternyata pas musim dingin itu
hewan-hewannya harus kita taruh penghangat ruangan kayak gini, pengatur suhu netral. Oh, berarti mereka senang, berarti aman berarti ya. Oh, inventaris penuh lagi, pantas nggak bisa aku ambil. Di sini ada baterai nggak? Ada sih, kalau baterai nggak ada kata tuh. Ini lagunya kayak lagi di tempat pijet, iya kan? Bentar, naga aku. Pernah ya, Pak? Aku nggak pernah. Nggak pernah ke tempat pijet aku. Oh, ini aku belum dinasikan ya. Ini juga sih udang harlequin juga belum. Jadi aku taruh satu aja. Kalau di Jakarta rekomnya ke Bersih Sehat. Oh iya kah, aku nggak pernah pijet malah ya. Baru ngeh kalau udah musim winter. Nah, soalnya aku tanggal 1 kan di dalam air, jadi mungkin nggak kelihatan. Daerah Menteng situ dekat Sarinah seingatku. Oh gitu. Cuman gimana ya, kayaknya aku nggak terlalu suka pijet-pijet gitu. Udah, biar deh. Ini mau aku ubah tinahnya sih sebenarnya, cuman Bama sepisan akan menghilangkan beban tikus. Sauangnya hilang, nah. Sauangnya lagi. Mahal ya berarti ya. Dibandingin Malang, iya mahal, tapi kata temanku yang asli Jakarta itu Bersih Sehat udah pulang, oh udah paling okenya Jakarta gitu. Pijet ya, nggak pernah kepikiran sih aku pijet. Makasih ya, makasih Kias Tempe sih, ini saudaranya Rimuru kah. Ntar aku mau ngapain ini? Aku mau buat silo sama apa? Oh ini aku nggak pernah aku cek lagi di sini. Ini kupu-kupu ini dia ada tiap musim ya? Ini bunga namanya banci. Bang rekomend anime, nggak pernah tamat kalau ditonton.
Ada event apa ini? Pasti senangnya ketemu kamu sayang, mama bisa. Jadi kita punya koran bekas yang nggak kepake enggak? Arci mau baca berita ini. Tamat kali ini. Nantilah itu. Hunter x Hunter. Death Note, wah nggak suka dia. Sukanya yang anak-anak sekolah, yang cerita di sekolahan, romance sekolah gitu. Natsume Yuujinchō ya, Natsume Yuujinchō itu bagus itu kalau mau coba itu. Cuma Natsume itu nggak ada romansnya sih. Iya, Natsume Yuujinchō namanya itu apa? Diary, Natsume Diary itu. Jadi itu menceritakan tentang monster. Jadi si Natsume itu dia bisa melihat kayak hantu. Nah, cuman neneknya itu dia punya buku persahabatan, Book of Friend berarti ya. Buku persahabatan dengan para hantu. Nah, tiap hantunya yang ditulis di buku itu nanti dia jadi kayak jadi bawahannya si Natsume itu. Setelah neneknya meninggal, bukunya diwariskan ke Natsume. Nah, misinya Natsume itu dia membebaskan para monster-monsternya. Itu kan dia ceritanya kan gitu. Betul. Jadi misinya Natsume itu membebaskan hantu-hantu yang pernah ditulis sama neneknya itu. Belum kelar ya misinya, lama-lama itu jadi berhubungan. Awal-awal itu cuman Natsume dia kayak sendirian. Terus di akhir-akhir dia ketemu paranormal-paranormal yang lain. Nah, kemungkinan dia bakal bentrok sama para paranormal itu nanti. Bener, pada pengen ambil bukunya. Karena kalau punya buku itu kan kita bisa menyuruh hantu-hantu itu. Ini panjang banget ini, aku jadi nggak tahu mereka cerita apa ini. Eventnya panjang banget ini ya, event di rumah Pak Joko ini. Jadi ini Pak Joko punya istri namanya Tinja, mereka punya anak namanya Arci, punya keponakan namanya Surya ini di rumah ini. Kita bisa meningkatkan rumah tapi harganya 40.000. Kalau enggak anime Yukichi yang kucing hitam gede, nah itu bener, itu apa yang judulnya itu kucing serba bisa, judulnya apa ya, Neko apa gitu. Bang pantau semua. Oh, Dekiru Neko, judulnya Dekiru Neko ya. Dekiru Neko, kucing serba bisa. Silo, kepingan, batu, damar. Apalagi nih Kak Titui. Kayaknya yang Kak Titui tonton aku tahu. Di TikTok Live aku udah nggak pernah nonton anime. Nah, sama
kira-kira ini aku main apa namanya kayak live tiap pagi, jadi jarang juga walaupun masih main masih normal. Biasanya tiap pagi bangun tidur nonton dulu. Oh, pansi. Pansi kenapa di bahasa Indonesia jadi banci sih? Ini aneh nih translate-nya. Bunga, nama bunganya itu pansi. Cuman di translate ke Indo jadi banci. Aku aja semenjak nontonin Tok Tok gak pernah kesi merah lagi, Bang. Nah, bener, karena kayak lebih gimana ya, TikTok ini kayak lebih gampang gitu loh nyari-nyarinya. Mencari satu wall, terima kali ya, terima lah ya, terima tugas. Cuman buat makan. Aku beli duit penuh lagi deh. Sama aku nonton anime juga pas makan sih biasanya. Pas makan sambil buka itu. Next Carlos, emang bahasa apa itu Next Carlos? Lagi udah aku beli lagi deh, ini masih ada duit. Makan cuy, oke Bang Sullivan. Bukan mamen, oh food vlogger ya, bukan mamen. Aku jarang nonton. Emang sih, nontonnya anime aja. Auto kesepedak waktu. Jadi pengen nanti kalian nonton itu ya, pengen makan juga. Ya semua kita siram satu ini. Sebenarnya aku mau pindahin ini sih ya, kandang ayamnya mau aku pindahin ke sini. Besok deh ya. Nah, aku memproses peti-peti dulu deh.
Lu makan apa tuh sampai membasuh wajah waktu? Koleksi artefak hampir semua sih ya. Artefak lawas belum sama sekali. Batu permata tanah. Jam 8 ya, cuman aku kayaknya tambah dikit lah ya. Lanjut ke gua. Bang pamit, oke Kak Vin. Dapat jamu. Oke semuanya, terima kasih Kak Vin. Tapi aku selesaiin ini dulu sih ya sehari, karena kalau aku langsung tidur nanti sia-sia jadinya. Sayang ini. Kotanya udah level berapa? Kotanya level berapa ya? Bentar. Kotanya C ya. Kota C, Museum D, Laut A. Belum. Aku habiskan stamina dulu ini. Kalau bisa sampai ini ya. Oh iya, enggak dong ya, enggak sampai jam 10. Waduh. Muncul di sini. Oke,
Jam 4 ya. Ini susah. Akhirnya kamu. Aku betali kemarin hilang talinya. Ada 3 lubang lagi. Satu lagi. Nah, dapat ya. Bang Sulivan ditanyain Budum itu, ditanyain apa tuh? Akhirnya kebuka ya ke gua yang api. Dapat apa di sini? Dapat jamu 15 lumayan. Kita bebaskan raksasa angin. Hari ini banyak banget ya aku dapat event ya. Dari event Pulau Karang, terus event festival, terus tadi dapat pet naga. Sekarang membebaskan ini. Kita membebaskan satu lagi, tinggal satu lagi sih raksasa yang tersisa ini. Raksasa api ya. Ini bisa terbang dia. Besok masih live. Selasa sama Rabu yang nggak bisa ya. Selasa sama Rabu. Kamis nanti aku lihat dulu bisa apa enggaknya Kamis. Ya.
Nggak pulang, aku nggak balik sih, tetap di Jakarta aja aku. Api tidak berbahaya ya. Api memang tidak bisa diprediksi. Halo Bang Arnold yang baik hati dan ramah. Ngapain di sana aja tidur? Jangan percaya Wati ini Bang Arnold ini. Udah tiba-tiba udah malam aja ini. Cari istri kunci. Bang Arnold, aku udah punya naga, Bang Arnold. Nah ini. Wih. Nah, lupa. Aku udah kemarin. Bentar, aku kayaknya bisa buat ini lagi. Pupuk. Evos di sini, Evos di sana. Waduh, welcome Rafa. Coba aku jual satu aja tuh. Ya tidur aku. Malah tidur ke Bang Panwati. Bang Arnold ini ada-ada aja. Dapat 4.000 ya, lumayan. Pertanian, peternakan, mayones, keju. Ternyata peternakan ini untung banget ya. Cuman modalnya aja yang agak mahal modalnya. Cuman kalau udah punya, untung ini peternakan. Menyelam level 9 ya, padahal dikit lagi level 10. Manot ketuanya kan.
udah deh, sampai sini dulu live hari ini. Sebelum terbentuk sekte baru ini ya, sebelum terbentuk sekte baru, aku akhiri live hari ini. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah aktif, yang udah bantu tap-tap, terima kasih banyak. Semoga lancar terus rezekinya dan juga kesehatan untuk kita semua. Selamat berlibur, happy weekend, dan selamat beraktivitas, God bless semuanya.